Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap waktu dan kesempatan. Selawat dan salam senantiasalah kita sampaikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru-guru kami, Abi Imam Syi', seluruh pengurus masjid, dan yang sangat istimewa kepada para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Ya Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam satu judul, di dalam kitab ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dengan nama Mata yang fa'u qira'at al-ilmi. Kapankah bermanfaat membaca ilmu? Kapan ilmu itu bermanfaat? Tentu saja sudah kita sampaikan bahwa ilmu itu bermanfaat ketika ilmu itu diamalkan. Pada kesempatan ini, kenapa kita harus beramal dengan ilmu? Ini yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Ayyuhal walad, walau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ta alfa kitabin, la takunu musta'iddan wala mustahiqan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Wahai anakku, jikalau engkau membaca 1000 ilmu, jikalau engkau membaca ilmu selama 100 tahun, seandainya katanya tak menuntut ilmu selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau kumpulkan ribuan kitab, la takunu musta'iddan, tiadalah engkau itu yang memiliki kelayakan dan memiliki hak untuk rahmat Allah kecuali dengan amal. Adapi letak katanya memiliki ilmu, tak menuntut ilmu sama ratusan tahun, bahkan katanya mengumpulkan kitab-kitab, ribuan kitab, baik kitab tersebut kita tulis maupun kita baca, la takunu musta'iddan, kita itu belum ada kelayakan untuk mendapat rahmat Allah kecuali dengan beramal. Baru katanya na kelayakan, baru katanya na kepatutan dan kepantasan untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu memperoleh syurganya Allah ketika kita sudah beramal dengan ilmu tersebut. Kan kali ini pegah oleh Imam Hasan Al-Basri dilikat, talabul jannati bila amal zambun minaz zunub. Menghendaki surga, menginginkan surga tanpa beramal, itu salah satu dosa daripada dosa-dosa yang lain. Demikian juga apabila kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tiada jalan lain selain beramal dengan ilmu yang kita miliki. Letak ilmu yang tidak beramal, maka itu belum ada kelayakan bagi kitanya untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu syurga Allah, Jannatul Na'im. Apakah yang dimaksud dengan rahmat Allah itu? Kata pensyarah kitab ini mengatakan, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah ridhanya Allah, balasannya Allah dengan syurga, dan keselamatan daripada hal-hal yang ditakutkan pada hari kiamat. Nyan getanyo baru mendapat rahmat Allah nyan apabila getanyo mempergunakan ilmu getanyo dengan beramal dengan ilmu tersebut. Pekan menan karena dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa tiadalah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Getanyo akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan puo yang getanyo usaha. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah. Dan barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya, faly'amal 'amalan salihah,
maka hendaklah dia beramal-amal yang saleh. Jadi kepekait untuk mendapatkan perjumpaan dengan Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, falyamal amalan saliha, maka hendaklah ia beramal amal yang saleh. Jadi hansip dengan ilmu tanpa beramal. Ilmu tok-tok geken dengan al-ilmul mujarrad, ilmu tok-tok tapi tidak beramal. Maka ilmu tersebut tidak memiliki fungsi untuk mendapatkan rahmat Allah apabila dia tidak diberamalkan. Jaza'an bima kanu ya'malun, neken li Allah pada surah yang lain, balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang engkau itu lakukan. Pu yang tak beramal menan akan dibalas oleh Allah. Yang merupakan dalil bahawa getanyo akan mendapatkan rahmat Allah dengan sebab kita beramal. Jaza'an bima kanu yaksibun, neken li Allah dalam surah At-Taubat. Dan balasannya adalah dengan apa yang mereka usahakan. Jadi usaha getanyo, amal getanyo lah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka itu jannatul firdaus. Itu syurga firdaus tempatnya. Jadi ditempatkan oleh Allah getanyo dalam syurga firdaus karena getanyo amanu wa amilu, beriman dan beramal. Jadi gekait oleh Allah antara keimanan dengan amal yang saleh. Baru ditempatkan getanyo di dalam surga. Kemudian dalam surah yang lain dipegah oleh Allah illa man taba wa amana wa amila saliha. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Dalam surah Maryam dipegah oleh Allah. Jadi leheboh inan, pertama bertaubat, yang kedua beriman, dan yang ketiga beramal saleh. Maka kepada merekalah akan dibalas oleh Allah dengan rahmatnya, yaitu ditempatkan oleh Allah dalam syurga Jannatul Na'im. Man kena tak dengar lagi tanya bahawa syurga Nabi li Allah dengan kurnia Allah, bifadlillah, kan dengan amal. Betul. Tetapi amal itu menjadi sebab, amal itu menjadi sebab zahir. Adapun hakikat dari bi syurga adalah dengan kurnia Allah. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut, untuk mendapatkan kurnia Allah tersebut, benar kelayakan bagi tanya, benar sertifikat bagi tanya, benar sebuah kompetensi bagi tanya, yaitu kelayakan untuk menerima rahmat Allah itu. Teh kelayakannya, yaitu getanyo harus taat dan harus beribadah. Dengan taat dan beribadahlah gepetren kurnia Allah, yaitu gepetamen dalam syurga. Yaitu secara zahir memang seakan-akan amal itulah yang menyebabkan getanyo tamen syurga, memang pada hakikat jih tamen syurganya merupakan kurnia Allah. Nah, tetapi apabila hana tak beramal, hana kelayakan bagi getanyo untuk gebi rahmat. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, dan apa yang disebutkan dalam ini hadis, bunyal islamu ala khamsin, dibinakan, dia bangun di atas Islam itu di atas lima perkara. Yang mandung lima perkaranya amal. Pertama, syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bersyahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah. Ini harus tasyahadah. Harus tak ikrar dengan lisan. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat, yang amal. Yang kelima, wa ita'iz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, itu amal. Yang keput, wa saumi ramadhan, berpuasa ramadhan, itu amal. Dan yang kelima, wa hajjil baiti manistata'a ilaihi sabila, berangkat haji bagi orang-orang yang mampu. Ini mandum amal. Jadi Islam itu adalah amal. Islam itu adalah amal. Wal imanu qawlu bil lisan. Islam itu, iman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil jinan, membenarkan dengan hati. Wa amila bil arkan, dan beramal dengan anggota yang ken iman. Jadi iman heboh komponen. Pertama, ikrar dengan lisan.
Yang kedua tasdek dengan hati, yang ketiga beramal dengan anggota. Nyan baru dalam satu pendapat, nyan baru gekeng katanya beriman. Na tasdek lalamati, na taikrar dengan lidah. Bagi sebahagian orang apabila Tuhan kita beramal, yang golong gekeng sempurna iman. Kapan orang itu disebut sempurna imannya? Dia qaulun bil lisan, dia mengucapkan dengan lisannya, bersyahadah dengan lisannya, tasdek bil janan, membenarkan dengan hatinya, dan beramal bil arkan dengan anggota tubuhnya, dengan jawarehnya. Nyan baru gekeun sempurna iman. Sehingga di dalam tauhid terjadi perdebatan. Na urang yang maksiat sasabi, tidak pernah beramal, apakah itu beriman atau tidak? Dalam pendapat yang kuat, dia tetap beriman karena dia ada aqaulun bil lisan dan tasdek bil jinan. Membenarkan dengan hatinya, cuma dia tidak beramal. Secara hukum dunia, dia dihukum sebagai seorang mukmin. Tak semano menyomati, tak semahyang menyomati, tak tanam dalam makbarah muslimin. Ya, baik. Saudara sekalian hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul amal aksaru mimma yuhsa. Dalil bahwa beramal itu merupakan saboh kelayakan bagi kitanya untuk mendapatkan rahmat Allah, itu banyak sekali, tidak terhingga. Wa in kanal abdu yablughul jannah bi fadlillahi ta'ala wa karamihi lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Walaupun, sekalipun adalah hamba itu sampai kepada syurga dengan rahmat, dengan kurnia Allah dan kemurahannya Allah, tetapi sesudah hamba tersebut mempersiapkan dirinya dengan taat dan ibadah. Memang betul, tamang syurganya adalah kurnia Allah. Tamang syurganya hak Allah untuk kepertamang ke dalam syurga. Jid hanana pertamang oleh Allah. Tetapi, nyan getanya tamang dalam syurga nyan dengan rahmat Allah nyan, yang sesudah getanya tak persiapkan diri getanya dengan taat dan dengan ibadah kepada Allah. Jadi baik tertipu getanya, baik tertipu si berangkasau. Betul hadisnya, si berangkasau yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, benarlah hadis itu. Tetapi deep natrib getanya tak mengsyurga, nyan yang masalah. Betul selama getanya menteng na iman wate melingga itu tak mengsyurga, yang janji Allah, yang janji Nabi. Tetapi berapa lama kita masuk surga sesudah kita melewati berbagai macam siksaan-siksaan, baru kita tamang surga. Jadi hana memadai untuk tamang surga langsung harus dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah tersebut nupegah baru kita peroleh apabila kita taat dan beribadah. Jadi baik tertipu katanya, penting kena iman katanya. Nama iman tu ke kita mengsyurga sih, tetapi berapa lama? Belum tentu apabila kita tidak beribadah dan tidak taat, iman kita selamat ketika sakaratul maut. Ya masalah lah. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pekan menan, li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Pekan baru katanya mendapatkan rahmat Allah dengan taat, dikarenakan rahmat Allah nepegah dalam Al-Quran, qaribun minal muhsinin. Nyanto kepada urung-urung yang muhsinin. Siapakah muhsinin itu? Urung-urung yang berbuat taat, urung-urung yang beribadah. Urung-urung yang taat dan beribadah nyanto dengan rahmat Allah. Dan urung yang to dengan rahmat Allah nyan sangat layak untuk tamang syurga. Karena bagi go nyan memiliki ciri-ciri, memiliki kelayakan, memiliki kepatutan untuk tamang syurga. Nah, karena rahmat Allah qaribun minal muhsinin, itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, urung-urung yang berbuat baik, urung-urung yang taat, urung-urung yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka baik tertipu katanya. Baik tertipu katanya dengan yang penting tengok nak tak ucapkan la ilaha illallah tu. Betul lagi lum pegah buno. Tetapi itu apabila kita selamat iman, maka pun kita harus melewati berbagai aqabah antu, berbagai tantangan, berbagai macam hukuman baru katanya teruk untuk pada titik katanya tamang syurga antu. Tetapi sesudah melewati banyak sekali hukuman-hukuman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena katanya hana taat dan hana ibadah. Oleh karenanya maka kunci syurga adalah taat. Kunci syurga adalah amal, kunci syurga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau qila, dan jika dikatakan orang al-abdu yablughu aidan bi mujarradil iman, ya kebukaan. Jikalau dikatakan orang, seseorang itu kan akan masuk surga juga dengan semata-mata iman. Nah, urang pegah manan. Qulna, maka kami jawab, na'am, lakin mata yablughu kam min aqabatin tastaqbiluhu ila ayyasila ilal matlub. Ya, maka kita jawab, betul, tetapi kapan dia sampai ke surga itu? Sesudah dia melewati berbagai macam rintangan, aqabah, berbagai macam ujian, berbagai macam hukuman yang harus dihadapinya hingga ia sampai kepada apa yang ditujunya, yaitu surga. Awalu tilkal uqubah adalah aqabatul iman. Hal yaslimu minasalbi amla yaslim. Tantangan yang pertama harus dihadapi oleh orang yang hana taat dan hana ibadah adalah apakah igotnya akan selamat iman ke atau hana ketika mati. Menyo selamat iman, alhamdulillah beruntung, walaupun maksiat kepada Allah, tapi na peluang tamang syurga walaupun di ujung. Tetapi berbahaya sekali apabila getanyo mati hana taat, dikarenakan kemungkinan getanyo hana selamat iman itu ada. Nyan begah limo Ghazali. Hai betul. Semata-mata getanyo dengan iman tamang syurga betul, tapi berapa banyak dia harus melewati berbagai rintangan-rintangan untuk sampai ke surga itu. Dan salah satu rintangan terberat adalah apakah dia akan selamat imannya atau iman itu tidak akan selamat. Menyo iman hana selamat, sudah pasti dia tidak akan ke surga, tapi dia akan khulud finnar, akan kekal dalam neraka, na'udzubillah. Yang kepuya. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lima holongkah. Wa idza awsala ilal jannah yakunu janiyan muflisan. Dan jika pun ia sudah sampai ke surga sesudah menghadapi banyak sekali ujian dan cobaan, hukuman, yakunu janiyan muflisan, tetapi dia adalah orang yang terpidana dan lagi yang rugi. Orang kalah kena hukuman baru tamang syurga. Kekenjanian, pelaku jinayah, pelaku kejahatan yang sudah dipidana bahasa dunia baru untuk tamang syurga. Kapan dia masuk syurga? Sesudah melewati dan menjalani hukuman pidana oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Hai tamang si syurga, dip narugo, igop kai nikmati syurga selama ribuan tahun atau ratusan tahun. Orang tersebut baru datang ke syurga dengan label janiyan muflisan, orang yang melakukan tindak kejahatan dan juga sebagai orang yang rugi, terpidana, mantan terpidana, tamang syurga. Nya label itu, berapa ruginya. Lima qala al-Hasan al-Basri, seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, berfirmanlah Allah pada hari kiamat, udkhulul jannata birahmati, masuklah ke syurga dengan rahmatku, waqtasimuha biqadri amalikum, dan perolehlah bagianmu sesuai dengan kadar amalmu. Kita tamang syurga, tapi tingkatan syurga, dipna nikmat syurga, yang tergantung amal. Sama-sama tamang syurga dengan orang lain, sama-sama tamang syurga lagi para nabi, oleh para awliya, para siddiqin, para syuhada'i wassalihin,
Urung-urung saleh tamang syurga, getanyo tamang di syurga matu. Tetapi kadar nikmatnya berbeda-beda. Bahagian dalam syurga tergantung kepada kadar amal. Besar amal, besar kadar, kecil amal, kecil kadarnya di dalam syurga. Dipna balasan dalam syurga tergantung dengan dipna getanyo beramal di dunia. Besar amal di dunia, besar bahagian di syurga. Kecil amal di dunia, kecil bahagian di surga. Memang tamu surga. Watenyan ke menyesal. Seandainya beramal lebih banyak bahagian. Urung-urung yang kata mengsurga lebih awal, menyesal sih. Bahkan seandainya yang beramal lebih tinggi daripada amal yang kananya, tentu saja kau yang akan mendapat surga yang lebih elit daripada surga yang diperoleh watenyan. Yang menyesal mendung watenyan. Dum urung yang beramal menyesal, konon lagi orang yang tidak beramal. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad, ma lam ta'mal lam tajid al ujra. Selama engkau tidak beramal, engkau tidak akan mendapatkan upah. Kenya hidup lakai tu. Menyohanata beramal, tidak ada kerja, tidak ada gaji. Tidak ada kerja, tidak ada upah. Tidak ada karya, tidak ada ganjaran. Menyogetanya tidak memiliki amal, maka hana mungkin telah ke upah. Apabila ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ganjaran pahala, maka syaratnya adalah dia beramal. Maka kelimu kadali, ma lam ta'amal lam tajid ajra. Selama engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapatkan upah. Menyohana tak kerja, hana mungkin dibayar gaji. Menansit hubungan getanyo dengan Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah syurga, dijanjikan oleh Allah balasan pahala, dijanjikan oleh Allah berbagai kenikmatan, tetapi syarat di dipegah oleh Allah getanyo beramal. Amalan salihah, gekaitnya mendung, gekait dengan amal yang saleh. Maka lagi tak kala nilikut pembahasan nuranyan. Apabila tamita syurga tanpa beramal, itu adalah zambun minat zunub. So, dosa, sabah dosa daripada dosa-dosa yang lain adalah mengharapkan syurga tapi tidak beramal. Dah dosa yang lain ini, adalah tinggai amal. Hana tak beramal dosa. Mengharapkan syurga tanpa beramal dosa. Dosa la ilam tah, tidak beramal karena tidak berilmu. Dosa jihad inan, dosa tidak mencari ilmu, kalheboh dosa. Dosa pertama menginginkan syurga tanpa amal, dosa yang kedua tidak beramal, dosa yang ketiga tidak berilmu maka tidak beramal. Leboh tingkat dosa. Ya, maka kebukah leih Hasan al-Basri, hati-hati katanya sebagai orang biasa. Ketika getanyo terus-menerus memimpikan syurga, talawi talakai syurga ba Allah tapi tidak beramal. Tersimpanlah ti ya Allah nembi tamengelung-lung syurga, ya Allah ni tempat kalung di tempat yang terbaik, tetapi getanyo malas beramal, yang dosa. Tebe malam ta'mal lam tajid ujra. Selama engkau tidak beramal, selama engkau tidak bekerja, engkau tidak layak mendapatkan upah, mendapatkan balasan dan pahala. Orang yang tidak beramal diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali seperti seseorang yang memiliki pedang lengkap senjata saja, kemudian diserang oleh singa. Maka fungsi pedang yang nabak gonyan itu tidak akan berfungsi selama dia tidak gerakkan dan dia tidak pergunakan. Nabude saja, apabila truk musuh hana tak pakai budenya maka tidak ada fungsi. Menansi amal dan ilmu. Ilmu itu tidak akan memiliki fungsi kecuali dia dipakai dalam amal. Yang ditamsil oleh Imam Ghazali dengan orang yang memiliki senjata, apabila musuh datang menyerang, dia tidak mempergunakannya. Maka itu tidak ada fungsi senjata itu. Kapan senjata itu berfungsi? Ketika dia dipakai untuk membentengi dirinya atau untuk menyerang musuhnya. Digerakkan dengan tangannya, dipakai tenaga untuk menggerakkan senjata itu, baru dia berfungsi senjata itu.
Menansit orang yang berilmu dengan banyak sekali atribut ilmu yang ada padanya, tapi tidak beramal, maka itu saban dengan orang yang membawa senjata tapi tidak menggunakannya. Wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bitahriki wadharbi. Kepegali mengatali, daripada yang sudah kita maklumi bahawa sesungguhnya senjata-senjata yang tak pakai le katanya yang na bak katanya yang le urang yang na senjata sajaan ke, iaitu tidak akan bisa menolak bencana dari dirinya illa bitahriki, kecuali dengan menggerakkan senjata itu dan memukulkan senjata itu. Demikian juga jikalau seseorang membaca ratusan kitab, ratusan masalah ilmiah. Lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Jikalau dibaca oleh seseorang akan 100,000 masalah ilmiah, wa ta'allumuha, dan dia mencari ilmu itu, walam ya'mal biha, dan dia tidak beramal dengan ilmu itu, la yufidu illa bil amal, tiada bermanfaat kecuali dengan beramal. Kana faedah dengan beramal. Yang geboh contoh lemu gadali. Saban urung, urung mabuk, urung mekat arak han mabuk sampai gejib arak yan. Urung gejib, urung mekat arak tidak akan mabuk sampai dia minum arak. Menang seolah-olah getamsilkan. Tidak akan berfungsi arak itu kalau tidak diminum. Demikian juga dengan hal yang lain. Tidak akan berfungsi kalau dia tidak diamalkan. Yang contoh-contoh yang lagi yang dipegali Mughazali untuk membuktikan bahwa tidak mungkin seseorang itu akan memperoleh rahmat Allah secara zahir ya, kecuali dengan beramal dengan ilmu tersebut. Tetapi secara hakikat, secara akidah, katanya mendapatkan surga dengan kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena dibandingkan dengan jumlah amal tihanatib, yang dum tak beramal tidak cukup, konon lagi apabila kita tidak beramal. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, demikianlah beberapa cuplikan dari penjelasan Imam Al-Ghazali tentang ilmu dan amal. Jadi kesimpulannya adalah, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki tidak akan berfungsi kalau kita tidak beramal. Rahmat Allah tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak beramal, karena syarat untuk mendapatkan kelayakan rahmat Allah adalah dia harus taat dan harus beribadah kepada Allah. Ibadah dan taat merupakan implementasi daripada ilmu, yaitu merupakan bentuk daripada amal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.